orang pergi haji, balik berfikir. Orang dah 2-3 tahun pergi haji, berfikir. Apa sebenarnya yang kita harapkan daripada haji kita? Satu benda saja yang dapat daripada ibadat haji. Ibadat lain semua tak dapat. Apa dia? Haji mabrur. Engkau pergilah umrah 100 kali pun, engkau tak akan dapat haji mabrur. Engkau pergilah London, Paris, New York, engkau tak dapat haji mabrur. Tiap-tiap tahun 30 ribu orang menunaikan fardu haji. 200 ribu orang menunaikan umrah. Pasal apa? Masjid tak penuh-penuh lagi sampai sekarang. Mana tuan-tuan haji kita? Mana yang kaki umrah tadi? Yang tak pergi ke masjid pagi tadi? Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Nak tahu orang tu beriman ataupun munafik, tengok dia solat subuh, tengok dia solat isyak kat mana. Kerana kita sebenarnya berada selepas menunaikan fardu haji, kita tak tahu berapa lama lagi kita akan hidup. Fasa ini adalah fasa yang sangat sungguh. Kita tidak ada masa lagi. Dan berapa ramai yang berlaku begitu? Berapa ramai tuan-tuan yang pergi haji semayang kat surau hotel? Berapa ramai di antara tuan-tuan yang bila dah turun saja ke air, berhenti sujud syukur kepada Allah SWT? Berapa ramai yang solat subuh yang pertama dah terbabas, tak pergi dah ke masjid? Berapa ramai puan-puan yang buat kenduri selepas saja balik haji, tapi kita tak jaga aurat kita? Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Sebab itu masa di Mekah dengan Madinah, kita duduk minta doa, hari-hari duduk minta. Pasal apa tak nak minta kat sini? Ingat Mekah dengan Madinah saja ya Allah makbulkan. Allah tidak perlu parameter tertentu. Tuan-tuan, tuan-tuan nak haji mabrur, mintalah dengan Allah. Bangun tiap-tiap malam, cerita dengan Allah, ya Allah terima kasihlah. Ya Allah, aku dah selesai menunaikan ibadat haji aku ni. Anugerahkanlah aku haji yang mabrur. Bukan masa sebelum pergi je. Ya. Dan Allah janji pada kita, mau berdoa, aku makbulkan. Bila? Tahajud.